Pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo dan Komunikasi menggelar kegiatan penandatanganan komitmen bersama menyukseskan satu data Provinsi Jambi dan komitmen keterbukaan informasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris. Bertempat di ruang JDAC pada Rabu pagi 27 Desember 2023, Gubernur Jambi Al Haris menghadiri kegiatan launching sekaligus penandatanganan komitmen bersama dalam rangka menyukseskan satu data Provinsi Jambi dan komitmen keterbukaan informasi. Satu data merupakan portal informasi yang terintegrasi dengan seluruh OPD yang ada di Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan agar layanan dan keterbukaan informasi di Provinsi Jambi semakin baik dan akan lebih memudahkan pengunjung portal untuk memperoleh informasi dari suatu OPD tertentu. Al Haris juga menjelaskan bahwa nantinya di portal ini juga tersedia keterbukaan informasi terkait ketenaga kerjaan, mulai dari jumlah pekerja hingga lowongan pekerjaan. Hari ini kita launching yang pertama satu data Jambi. Nah, satu data Jambi ini kita tunjukkan agar semua data informasi terkait dengan Provinsi Jambi ini sudah ada di sini. Semua sudah terintegrasi semuanya. Agar ini menjadi bahan-bahan kami dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Maka diperlukan data. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita programkan, modal utama kita adalah data. Nah, dari data kita bisa mengambil langkah-langkah dengan cepat, dengan konkret, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini Gubernur Jambi Al Haris juga menyapa pemerintah desa melalui program internet masuk desa dan secara langsung memastikan internet masuk desa benar-benar masuk ke daerah blank spot yang ada di Provinsi Jambi. Nurfatul Jana, Jambi TV.